Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di hari Ahad 30 Januari 2022. Pada pagi hari ini, insya Allah saya mengikuti gobarnya Rebo sore dengan tujuan ke Goa Seplawam. Ini baru di jalan, guys, menuju ke Tugu Pensil dan menunggu rombongan yang masih di belakang yang punya acara. Oke guys, sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Itu rombongan yang bareng sama saya sudah di depan semua. Ada Lewino, Pak Topo, dan Mas Guheri. Wah, orangnya udah nggak kelihatan semua guys di depan itu. Saya pakai seli ya guys. Ayo guys, dilanjut dulu. Nanti di Tugu Pensil kita buka lagi vlognya. Cus. Oke guys, di depan lampu merah berhenti dulu. Lampu sudah hijau, kita berangkat lagi jalan. Rombongan sudah datang semua di Tugu Pensil guys. Oke, kalau dari kota arahnya itu dari 0 km Jogja itu guys, arahnya ke barat lurus terus sampai Pasar Gamping. Setelah Pasar Gamping kita masih lurus lagi ke barat sampai Wates, nanti akan ketemu dengan Tugu Pensil. OTW. Kloter pertama. Ambil kanan ya, Bro. Di depan ada pertigaan, kita ambil yang ke kanan. Jalan emang benar-benar sahdu guys. Tuh hijau parinya, padi. Padinya hijau guys.
jalannya Jalan Gunung Gondang, guys. Teman-teman ada yang di depan ya. Di Jalan Gunung Gondang Pengasih, guys. Jalannya teduh asik. Tidak asik, guys. Padang Geden. Padang Geden. Sugeng Rawuh, warung makan Handayani. Daerah Jalan Gunung Gondang Pengasih ya, guys. Sing oke lek sabrik. Satu. Wah, Madang Geden. Madang Geden tenan. Sekali lagi. Madang Geden. Pak, Madang Geden, Pak. Tambah, Pak. Ada yang banter, Pak. Yang Pak ditambahan. Wih, ngeri ini wong pria tenan ini. Madang, Bro. Baju gue dimana kok, Pak? Setelah selesai Madang Geden, rombongan melanjutkan perjalanan lagi. Kalau ke kiri RSD Wates, guys. Jadi kita ambil yang ke kanan. Pertigaan ini kita belok ke kiri. Biasa kalau di lampu merah kita tertib, guys. Setelah lampu merah kita belok ke kanan, guys. Ini ada perempatan. Arahnya dulu dua kis kendo, air terjun Gedung Pedut, air terjun Kembang Soka, Taman Sungai Model. Nah ini teman-teman tuh. Ada pertigaan lagi, guys. Jadi kita arahnya ke Kali Biru, guys. Mantap. Mantap, guys. Ini ada kantor Kepala Desa Sendang Sari, guys. Belok kiri Kali Biru Gus Kiskendo Suralaya. Mantap.
mantap. Oke, kita belok ke kiri. Guys, ayo mbah, kali biru mbah, kali biru, kali biru, mantap. Kali biru, kali biru, JRC nilai Jabrik sama Lek Minho. Yo, kali biru, yo, salib, yo. Mantap. Mantap sekali, guys. Jalurnya mantap. Di depan ini ada pemandangan indahnya, indahnya, guys. Oh, tapi sedikit, guys. Nanjak guys, jalannya mulai menanjak-nanjak guys, pokoknya dinikmati aja. Pas ada tikungan, tikungan guys, siapa ini yang ahli nikung?
depannya ada tanjakan lumayan, guys. Ayo Mbak E, Pak E, selamat bekerja bakti. Jangan semangat Pak E, tetap putus asa. Nggih. Kan kali biru wis sayah iki. Kae gak apa-apa senang kono kae. Gak masuk angin. Kae kalau malam itu apa ya jalan. Tadi habis penting bapak-bapak itu. Tiba-tiba nusasan. Sepatu sampe tak coba, Bro. Malam cahaya nyaran, Bro. Ayo paling kepancing ngarep mau kecepatan aku yang ngerti gue nih. Mas paling pikirnya video ada mas kesian juga. Barangmu video malu. Karena aku nih tahu. Kamu kok video? Biasanya aku. Lalu tanjakan ngarep dong, gue lihat tanjakan sih ngarep sih lebih HP oke. Gue tetap tak genjot, tapi karena nonton tak mandek. Bu, hampir saja, guys. Pingsan. Among kene lek jabrik, Bro, lapo kowe nak paget tangi opo lek ora apa-apa lek aku ngono. Om Agus ndi? Ini rono iki santeng emas, guys. Biyen ke padahal aku diajar rono ya ora apa-apa. Rene ora apa-apa. Kali biru, guys. Vlogernya ambiar. Menang wae le. Bera. Tanjakan lagi, guys. Beklak lagi, guys. Ayo lek jabrik. Gedangnya oke banget, Lek.
sedikit lagi sampai di Kali Biru, guys. Saya sedang menyuting Lek Marwan Jabrik. Akhirnya lulus dia. Terus munggah. Nek kuat munggah wae. Kadon nang ngarepe lho ngenteni. Ayo Lek Mawar Jabrik. Lek Jabrik gas ke. Dijum. Oh, udah sampai Kali Biru Lek Marwan. Aku nih ngomong ngetek black kepotan ya, gara-gara ambijar ya. Sepisan mana ki? Tekan nganu parkiran Kali Biru. Nek Kali Biru ini sih munggah mana tiketnya? Yo. Wes ayo. Tak rewak tak batin nonton om rasa isi om. Akhirnya banyak yang tumbang, tapi saya tumbang dari tadi, guys. Hampir saja pingsan. Alhamdulillah, akhirnya sampai di kawasan wisata Kali Biru. Ambiar, Mbah. Makan apa? Halo, guys. Bilang saja nih. Selamat pagi menjelang siang, guys. Kali ini saya benar-benar ambiar, guys. Di EWRM sama Bobol Master saya, aku Supriyadi. Kasta aku benar-benar hilang, guys, gara-gara Bobol Master. Didoakan, guys. Dewer-ewer Mbah Topo lagi. Mbah Topo yang ngewer-ngewer ya. Geledak ya. Ini loh, guys. Orang yang meminta kastaku turun, guys. Ini loh. Topo Master Supriyadi. Aku Supriyadi. Yo, bismillah. OTW Goa Seplawan Purworejo. Pokoknya lurus mawon, Pak. Aku yo radong. Bahari of Saddle. Wih. Ngeri pokoknya. Pokoknya video karo foto. Gue rata moto aku motoin terus ya.
Yo galapan sama mbahnya. OTW gua Pelawan, Pelawan. Boleh, ini kalau kesini boleh payung guys. Selamat datang wisata alam Kali Biru. Tuh guys, naik ke sana guys. Masih naik guys. Tuh, 2 hari tetap mengayuh pedalnya tanpa ampun. Ah, teman-teman ambiar guys sama saya. Saya ambiar perus ajur. Ini sweeper saya guys. Dokter pribadi saya sekarang. Ini jalan menuju Canting Mas juga ya, Le ya. Yo. Hey. Sebentar lagi sampai Pulau Payung. Wisata Bule Payung guys. Seru banget. Yo. Waduh saya ngantek muni. Si. Yo gas gas. Ora popo. Itu namanya menandakan jalur ini memang berat. Foto-foto dari Pulau Payung guys. Lanjut OTW. Ayo. Ayo Pak. Saman mandek, jenengan mandek, aku boten kuat nyurung saiki. Saiki ra mampu kok, tidak sekuat kemarin. Kurang tidur ya Pak. Yo. Thank you.
Lek Dabrik, kejar, Lek Winho kejar. Wah, Lek Dabrik masih di bawah, guys. Break. Mbah. Bujumu sempleh kaya kuat-kuat to kae. Merasa ngemplidi mohon. Kaya John Beck wae kemati. Ambiar dhewe. Lagi-lagi sweeper saya Lek Jabrik. Sepatu copot. Saya Lek Mawaran Jabik ternyata juga ambiar guys. Checkpoint yang ke 75,5. Ayo Lek. Suroloyo sing mirip iki yo liwat pasar Beteng, Pak. Jalur Magelang. Tapi mau nganu, mau ngerongke lo tok sing abot. Ya iki kan pirang-pirang ke lo. Wong karo dangdutan kok mbayangke sing ora-ora ya. Mbayangke percintaan e. Ya bener lo iyo. Cah lemah kempliti. Cah lemah kan bener. Tiga kilometer lagi. Ekowisata Sungai Bugal. Air terjun
Lubang Sokang 2 km. Air terjun Kedungsun. Guys, selamat siang guys. Cuaca subur. Kita sudah sampai di area wisata Gua Sepawan. Gua Sepawan ya, Pak. Ini kita tadi semuanya dari arah Bulik Payung sana guys. Tulik Jabrik sudah kebagusan pakai kacamata. Itu lho guys. Jadi kita ini guys, kesini guys. Oh itu. Naik ke sana guys. Kalau ke sana itu Gua Seplawon guys. Tapi kalau ke sana Gunung Gajah. Ini guys. Ini korban-korban bencana alam guys. Bencana alam Pule Payung. Ayo Lek, kesana Lek. Langsung Lek. Gas. Alhamdulillah sampai guys. Dari depan jalan raya itu jalannya masuk rollingan guys. Tuh teman-teman ada yang di sana.
sepeda kesini masuknya gratis, guys. Ini mau ke musola dulu atau kemana? Musola sini. Ini kita ke musola dulu, guys. Penasaran, Mas? Kalau ke Piur istirahat dulu. Musola jalannya sini, Mas. Bukan sana, Mas. Penampakan lagi, guys. Wih, Mbak Winho. Tuh, Mbak Topo lagi foto-foto sama Nek Marwan Cantik. Itu juga ada guys. Oh, gua Pelawan. Jadi untuk arah ke sana tuh lewatnya sini, guys. Oh, itu puncak Pelawan. Thank you.
guys. Persiapan pulang. Persiapan pulang. Persiapan pulang. Arah pulangnya, guys. Ternyata masih ada yang nanjak, guys. Ayo. Semangat. Ini di depan ada pertigaan, guys. Jadi saya belok ke kanan. Ini pertigaan ini, guys. Nah, ini tempatnya gua, guys, kendo. Sudah pada di depan, guys. Jalan tipis, guys. Masih nanjak lagi, guys. Elek. Ada tanjakan lagi, guys. Angkat mulai di kolong. Apa nih? Rantai nih? Waduh. Gila. Masih naik. Ayo, Lek, isek munggah mana, Lek? Hah? Lek. Pantang jangan lagi. Guys, panjat lagi, guys. Oh, depan ada warung makan, guys. Teman-teman pada mampir. Apa itu? Oh, mie ayam, bakso, nasi rames.
kopi Jawa asli guys. Ayo gas. Oh, anong dang dite. Mas. Ayo gas. Goyang ke, bokongi. Apa salah? Madang Gedeng pulang arahnya sana masih nanjak guys. Alhamdulillah kirain pulangnya dari Gua Sepelawan itu guys, itu tinggal Ndrojong guys, ternyata sampai Sungai Mudal itu kita masih nanjak dan seterusnya. Ini nanti lewat Gokes Kendo sana lagi masih nanjak lagi. Mulai Ndrojong lumayan. Oh, tuh guys. Hei. Gua Kes Kendo guys, pulangnya lewat Gua Kes Kendo, nanti turun di bis itu loh guys. Taman Gua Kes Kendo di depan masih ada tanjakan lagi guys. Oh tuh. Rollingan guys, tanjakan rollingan. Nanjak guys.
lagi-lagi di depan nanjak lagi. Akan terkosong, boleh terkosong. Kalau double. Tikungan pohon ringin, tanjakan bibis guys. Tapi saya turun. Teman-teman udah pada hilang. Ini kalau arah dari Jogja itu yang tanjakan yang ditakuti guys. Ini sangat fenomenal ini. Coba guys, saya lanjut.